Halo teman-teman, balik lagi sama aku Yaldet Vidi Channel. Hai teman-teman, selamat pagi. Wow, hari ini masih gelap teman-teman, pagi ini. Wow, lihat masih gelap. Langitnya juga mendung. Lagi. Tapi gak apa-apa ya teman-teman. Dan anak-anak udah keluar. Itu dia si Mary. Mariana. Merica. Merinding. Mana Merias? Itu dia Merias. Mereka udah keluar teman-teman. Dan mereka udah nungguin. Mau makan. Oke, aku mau say hi dulu sama si Ea ya. Ea. Ea. Halo teman-teman. Selamat pagi. Balik lagi ya sama aku, Ea. Ya Ea, hari ini masih gelap ya Lucy. Wow, masih gelap sekali. Iya Ea, dan cuacanya juga mendung Lucy. Iya Ea, tapi anak-anak udah menunggu. Waduh, makan Lucy. Oh iya Ea, sebentar ya aku siapin dulu. Ya udah, kita kasih makan anak-anak dulu ya Lucy. Oke Ea, oke. Tenang aja, aku di belakangmu. Oh tentu Ea. Oke. Hei Ana, mau makan? Ana, mau makan? Makan apa? Aku lapar. Oke, saya dulu ya. Hei Merinding. Hei Merinding. Hai teman-teman. Selamat pagi. Lucy, aku lapar. Oke, ending. Hei Merica. Hai. Hai, aku lapar, Lofi. Aku lapar. Iya, mana Merinya? Mana Merias? Itu dia Merias. Bentar, aku mau siapin dulu sama Merias. Nanti aku siapin makanannya untuk kalian, ya. Hei, Merias. Merias. Sini, Merias. Mencari apa kamu? Siapin dulu yuk sama teman-teman. Nanti aku siapin makananmu, ya. Wow, masih gelap banget ya teman-teman hari ini. Pagi ini. Ya, Ana, sebentar ya. Aku mau siapin dulu sama si Merias. Itu dia Merias. Dia mau minum. Hei, Merias. Iya, oke. Oh, dia udah mau makan ya? Oke, sebentar ya. Sebentar. Ayo, kita kasih makan anak-anak. Ayo, ayo. Wow, anak-anak di bawahku. Oke, anak-anak, ini makananmu. Ayo makan, ayo makan. Ayo makan, makan. Habiskan, habiskan. Ayo, 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 makan. Makan ya, Miriana, Mirinding, Mirica, Mirias. Ayo. Pagi ini masih gelap, tapi kalian tetap semangat ya. Wow, masih gelap teman-teman. Wow. Tapi gak apa-apa ya. Aku mau ambil mereka sayuran, eh. Pasti mereka mau. Sayuran panjang. Ini dia teman-teman. Mirinding suka sekali ini. Lihat. Ya aku. Anakku juga mau. Wow. Sebentar ya. Aku tekan lagi. Bentar ya. Ayo. Ayo. Wow. Hebat kalian anak-anak. Bentar ya. Kumpulkan lagi Merinding, Mariana. Ini dia. Kalian seperti anak kembar anak-anak. Mariana, Merinding. Ini dia lagi. Ayo. Merinding. Mariana. Merinding. Ayo, Merica. Minum dulu ya. Makan dulu, Miri. Aku taruh piringmu ya. Mau lagi, Mariana? Oke. Sebentar ya. Ayo, Merinding. Habiskan. Habiskan Merinding.
Panggil si Iyas, mantan si Ica, mereka juga mau. Iyas. Wow, iya Iyas, mau lagi. Aku ambilin yang lebih kecil ya, biar lebih lunak ini dia. Ayo, Wending. Ayo, habiskan, Mary. Yaudah, makan dulu ya. Ica. Ini bersih. Oke. Mau lagi? Sebentar ya. Ini dia lagi. Ayo merinding. Kalian makan sayuran dan makan puding ya. Ayo Iyas. Ayo anak makan. Aku mau carikan sayuran yang seperti biasa teman-teman. Sebentar ya. Satu, tiga, dua, tiga. Ini dia. Ayo siapa mau? Wow, hebat kalian. Ayo habiskan. Oke, habiskan. Iya, bagus. Merinding, Mirias, Mirica. Ana udah makan puding. Iya, Ana teruskan saja. Hei, anak-anak aku udah lagi. Oh, Merinding udah menunggu. Ini, Merinding. Hebat, hebat kalian. Mau lagi? Mau lagi? Mau lagi, Mariana? Iya, makan dulu ya. Nanti aku sambil ambilkan. Aku Merinda, Mirica, Merinding. Oke, sebentar ya. Oh, tinggal sedikit. Tapi untuk kalian, aku kasih semua ya. Anak-anak, kita makan sayuran dulu. Mungkin mereka bikin jalan-jalan. Kemana ya teman-teman? Ke taman belakang komplek ya, karena udah lama kita nggak ke sana. Ini dia. Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Habiskan, habiskan. Minum dulu anak-anak. Oke. Mungkin habis ini kalian mau jalan-jalan ke taman belakang kompleks? Pakai pesawat terbang ya anak-anak. Nanti Ana menyusul seperti biasa, oke? Oke, aku mau ambilkan sayuran satu kali lagi untuk kalian, para pencinta sayuran. Oke. Satu kali lagi ya. Habis ini mereka harus makan puding. Nanti aku mau ajak mereka ke taman belakang kompleks. Ah, udah lama kita nggak ke sana ya, teman-teman. Ini dia. Ayo anak-anak, ayo anak-anak, ayo anak-anak, ayo, 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 ayo. Oke. Hebat, hebat kalian semua anak-anak. Habis Ica. Udah ya, kalian minum dulu. Makan puding dulu, Merinding. Nanti lo aku pengen lagi. Nanti ya. Ayo, makan dulu. Makan dulu, Merinding. Ayo, Iyas, kamu masih mau? Iyas dan Ica. Mau taruh puding ya? Eh, Ica mau? Taruh sini ya. Haha, lihat anak-anak udah pengen keluar. Ah, nanti ya, Ana, sebentar. Kita lihat adanya Ana makan dulu. Dia masih makan di depan rumah. Wah, mereka makannya udah, teman-teman. Itu dia, mereka sedang minum dan mencari-cari sesuatu di lingkungan rumah ya. Merinding, Merica, Meriana, mana Mirias? Itu dia Mirias. Hey Mirias, mencari apa kamu Mirias? Apa kalian mau ikan? Aku hanya punya ikan meong anak-anak.
Aku mau tanya Ana dulu ya. Mungkin dia mau. Hey, Mariana. Apa kau mau ikan meong? Apa kau mau ikan meong, Mariana? Aku bingung. Sebentar. Mungkin Ana mau ya. Tapi ikannya terlalu besar mungkin. Atau udah bisa ya, Mariana ya? Kita tanya sama si Ea yuk. Ea. 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 Yolfie. Aku punya ikan, Ea. Ikan meong, tapi Ea. Apa mereka mau ya, Ea? Kalau Mariana, aku rasa dia mau, Livy. Tapi kalau anak-anak, sepertinya belum bisa, Livy, karena terlalu besar. Oh iya ya, Ea. Jadi kalau kamu mau kasih, kasih ke Mariana aja, Livy. Coba, mungkin dia udah bisa ya, Livy. Oh begitu, Ea. Apa aku ajak jalan-jalan aja mereka ke taman belakang komplek, Ea? Tapi aku takut hujan, Livy. Oh iya ya, Ea. Soalnya gelap dan mendung, lihat. Oh, gelap, Livy. Oh iya ya. Jadi lebih baik makan ikan meong aja, Livy. Kita lihat Ana makan ikan meong ya. Oh, oke, baiklah, Ea. Tenang aja. Aku ada di belakangmu. Oke, Ea. Oke. Oh, kata Ea, hari ini mendung kan? Ea takut hujan di jalan, jadi sebenarnya aku ingin mengajak mereka ke taman belakang kompleks, teman-teman. Tapi kata Ea, takut hujan di jalan. Jadi lebih baik coba kasih anak ikan meongnya aja. Oke, sebentar ya teman-teman, aku mau lihat dulu ikan meongnya. Aku punya dua ikan meong. Ana pasti mau. Mariana. Kok mau ikan meong, Mariana? Aku mau, Luffy. Pokoknya aku mau mencobanya, Luffy. Oh, oke, Ana. Sebentar ya. Aku mau kasih Ana ikan meong. Jadi hari ini kita nggak jalan-jalan kayaknya teman-teman. Soalnya mendung. Karena ya takut hujan. Ya udah, jadi kita di rumah aja ya. Pintunya masih tertutup, lihat. Kita di rumah aja. Kita lihat Ana makan ikan meong. Oke, ikan kucing teman-teman. Catfish. Atau ikan gabus. Oke, sebentar ya anak-anak. Aku mau siapin ikan untuk Ana. Soalnya kalau buat anak-anak, mereka belum bisa makan yang besar ya. Wah, anak-anak udah menunggu di situ. Mereka tahu ternyata ikan meongnya ada di sini. Oke. Sebentar ya anak-anak. Oh, awas jangan di situ ya. Ini ada airnya, nanti kalian kena air. Oke, aku angkat dulu tempat ini. Taruh sini aja. Sebentar anak-anak, aku ambilkan ikan meong. Tapi kalian tidak akan bisa. Karena ikan meong itu hanya untuk Ana yang sudah besar. Sebentar teman-teman, aku ambilkan ikan meongnya itu ya. Oh, mana ya? Ini dia teman-teman, ikan meong. Sedikit besar ya. Wow. Biar mereka mencobanya lagi. Tapi biar Ana aja yang menghabiskannya ya. Oke. Ana, ayo Ana. Habis, ayo ambil. Ayo. Coba Ana.
Coba Ana, coba. Apa gue bisa? Merinding, lihat kakak Ana. Dia sedang mencoba memakan ikan meong. Ayo Ana, coba habiskan Miri. Karena hari ini kita nggak keluar, hari ini mendung. Jadi kita lihat Miriana makan ikan meong aja ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Ayo Ana, coba. Iya, kamu pasti bisa Miriana. Oke, aku tutup dulu ikannya ya, karena aku punya dua, aku tutup dulu loncat yang satu. Terus ini kita lihat Ana. Ayo coba Miriana, habiskan ikan itu ya. Coba Ana, kok pasti bisa Miri. Ayo, atau kalian mau mencobanya anak-anak. Ayo Miri Cak, coba. Coba Miri Cak. Ayo Ana, ini kamu. Coba Miri. Coba Ana, ayo. Kok pasti bisa. Ana masih mencoba memakan ikan meongnya. Ayo Ana, coba. Habiskan ya. Kalau kamu gak bisa memotongnya, nanti aku potongin ya. Ayo Ana, coba dulu ya, habiskan. Aku masih ada satu, Miri. Ayo Ana, habiskan. Mungkin adikmu mau kamu bagi, Ana. Diajarin ya. Haha, Ana sedang makan ikan meong. Yang waktu itu mereka takut, tapi sekarang Ana udah berani, lihat. Hoho, hore. Ayo Ana, habiskan. Kalau kau kesusahan, nanti aku bantu ya, Miri. Tenang aja. Aku potong ikannya nanti kalau kamu kesusahan, oke? Coba dulu, Miriana. Ayo, habiskan. Ada demo? Sedang sarapan. Sambil melihat kamu. Hal-hal mana merinding? Oh, itu dia merinding. Ayo, Ana. Coba, habiskan. Ayo, Ana. Ica mau mencobanya, teman-teman. Apa kok bisa, Ana? Kalau nggak bisa, biar aku potong aja, Miri. Coba dulu ya, habiskan, Miri, Ana. Wow, Ana sangat suka ikan. Waktu itu, Ana nggak berani makan ikan meong ya. Tapi sekarang dia udah berani. Ayo, Ana, habiskan. Minum dulu. Minum dulu, oh iya, makan puding dulu ya, buat energi untuk memakan ikan meong. Ayo Iyas, kamu mencobanya? Iya, apa-apa, ayo Ica coba, mungkin kalian bisa. Ayo Ica coba. Miri, Ana mau coba lagi, Miri? Merinding, kamu gak mau mencobanya, Merinding? Ikan meong. Oh, masih sedikit. Tuh teman-teman, coba aku mau kasih ke merinding ya. Ayo coba ini. Ayo coba. Coba Merica. Coba Meriana. Haha. Untuk anak-anak, mereka malah bermain nih sama ikan meong. Coba apa? Sepertinya Ana mau pengen keluar. Tapi mau hujan. Aku juga takut hujan. Jadi kita di rumah aja ya. Aku mau kasih ikan meong yang satunya lagi. Yang ini udah kotor. Dan mereka gak kuat tetap. Ana juga enggak. Ya udah. Mau ambil kan satu lagi ikan meongnya. Awas, lewat dulu ya. Awas, lewat dulu ya. Aku ambilkan ini lagi.
Awas main dinding. Aku lihat ya. Aku masih ada satu lagi ikan meong. Dan yang ini masih hidup. Sebentar ya anak-anak. Oh, susah. Sebentar ya anak-anak. Wow, ikannya liar sekali teman-teman. Dia melompat-lompat. Sebentar ya anak-anak, ikannya sangat lincah. Ini dia teman-teman, ikannya mati hidup. Aku terusin ya. Anak, kamu mencobanya Mary ini. Lihat anak. Ayo, kau pasti berani kan, Mili? Coba taruh bawah ya. Ini dia ikan meongnya. Ayo, Ana. Lihat, dia menggeliat, teman-teman. Wow, Iyas. Ayo, Iyas. Wow, lihat, Iyas. Wow. Dia bermain dengan ikan meong ya. Hebat. Ayo, Ica, giliran kamu. Wow. Kamu gak ikut bermain, Merining? Coba, Ana. Coba. Lihat. Mungkin Merining sedikit takut ya. Haha, kita bermain dengan ikan meong. Dan Ana mencoba memakannya ya. Ayo, Ana. Kok pasti bisa, Miri? Seperti ikan yang tadi. Tinggal setengah. Tapi udah kotor sekali. Ayo, Ana. Kok pasti bisa? Wow, hebat ya. Ayo kita lihat Mariana. Dia sedang mencoba memakan ikan meong. Hahaha. Ikannya masih hidup, teman-teman. Ayo, Ana, coba. Ayo, Ana, coba. Iya, Merining. Maafkan aku. Hari ini kita nggak keluar dulu ya. Kita di rumah aja. Soalnya takut hujan. Apa-apa ya, Merining? Besok keluar ya. Tenang aja. Kita tanya sama si Ea yuk. Ea. Ya, Livi. Wow, Ana baru main dengan ikan meong. Livi, yang satu udah mau habis ya. Iya, ya. Tapi yang itu masih hidup, Livi. Iya, ya. Dan Ana suka. Padahal waktu itu Ana takut ya dengan ikan meong. Iya, ya. Tapi sekarang dia udah berani, Livi. Benar. Dia sekarang udah berani ya, ya. Livi. Dan sepertinya anak-anak ingin keluar ya, Luffy. Iya, ya. Iya, tapi aku takut hujan di jalan, Luffy. Jadi, hari ini nggak keluar dulu, nggak apa-apa, Luffy. Oh, ya udah, ya. Semoga besok lebih cerah, ya. Luffy. Biar mereka bisa keluar rumah. Iya, ya. Ya udah. Oke. Ayo kita lihat Mariana lagi. Wow. Lihat si Ica, si Iyas. Coba Iyas, kalian udah gak takut ya? Coba, ayo. Coba Mariana, main lagi. Kita lihat si Iyas. Wow, hebat ya. Dia membanding ikan itu. Hahaha, bermain ikan meong. Ayo coba Ica. Wow, lucu ya mereka. Lihat Mariana. Ayo anak-anak.
hari ini kita nggak keluar, ya di dalam rumah aja ya. Soalnya takut hujan. Ini dia ikannya. Ayo coba Mirias, Mirica, Miriana. Aku mau kasih lagi ya teman-teman. Aku cuci dulu. Udah kotor. Bentar teman-teman. Mereka menunggu di depan pintu. Maaf ya anak-anak, hari ini nggak keluar dulu. Keluarnya besok aja. Yuk kita kasih. Ayo, cobain lagi. Lihat, masih hidup. Ayo coba Ica. Ayo Iyas. Kalian pasti berani. Seperti ikan yang itu udah kotor sekali dan anak udah mau makannya. Hanya tinggal kepalanya. Kepalanya emang keras teman-teman. Jadi anak gak kuat. Ayo mau bermain ikan meong lagi Mariana. Ini Mariana. Lihat masih hidup. Ayo kita kasih lagi teman-teman. Masih hidup. Mariana, Merinding, Merica, Meria sini. Ah, mereka udah gak mau bermain lagi. Mungkin mereka udah lelah ya. Ya udah, aku kembaliin aja ya. Kasian, dia masih hidup. Ayo, meong. Ayo, ikan meong. Masuk lagi ke kolammu ya. Oke. Kita tutup kolamnya, teman-teman. Udah mainnya? Ya udah ya, tinggal istirahat dulu. Hari ini kita nggak keluar. Takut hujan. Ayo minum dulu, Mariana. Kau hebat bermain ikan meong. Wow, pintunya tertutup. Hei, Iyas. Udah lelah ya, Iyas. Ya udah, bentar lagi waktunya istirahat ya, Iyas. Lihat, si Mirica dan Miring juga sepertinya udah lelah. Oke. Hei, kau mau ngajak-ngajak ke rumah, Iyas? Iya. Bentar lagi waktunya istirahat. Bersantai dulu ya, anak-anak. Mereka mau bersantai dan sebentar lagi waktunya buat istirahat teman-teman. Hari ini kita nggak keluar soalnya mau hujan, takut hujan di jalan. Jadi kita bermain ikan meong aja ya. Dan anak sudah memakan ikan satu ikan meong, tapi yang satu anak nggak berani, nggak tahu dia udah menghabiskan satu ikan meong. Ayo anak-anak, sebentar lagi waktunya istirahat ya. Mirias, mau minum? Mungkin mereka haus teman-teman. Aku mau ambilkan mereka minum dulu. Bentar ya anak-anak, mungkin kalian haus. Sebentar lagi waktunya kalian buat istirahat. Kalian gak main hari ini ya. Maafkan aku. Iya. Maafkan aku Ica. Kena kamu ya. Maaf ya. Ayo minum anak-anak. Minum mending. Minum, 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 minum. Wah. Permen ikan meong Mariana. Aku taruh minumanmu di sebelah makananmu ya. Oke. Sebentar lagi waktunya buat kalian istirahat ya. Ayo makan Miri. Habis ini bersantai dulu ya, habis itu istirahat, oke? Tenang aja. Maaf ya anak-anak, hari ini nggak keluar, soalnya takut hujan. Aku bukakan pintunya dulu ya. Buat hari-harinya kamu, Mariana. Oke.
Pintunya sudah gue buka, dan artinya sebentar lagi waktunya buat bobo siang. Karena mereka pasti udah lelah bermain ikan meong ya. Tadi lihat si Iya dan si Ica. Wow, mereka bermain ikan meong bersama kakak Ana. Iya Ana, makan dulu. Habis itu istirahat ya. Udah waktunya buat bobo siang. Hari ini kita gak keluar teman-teman, soalnya takut hujan. Soalnya pagi ini lagi udah mendung. Jadi kita main di rumah aja teman-teman, main bersama ikan meong. Dan Mariana udah berani makan ikan meong. Sekarang ada waktunya buat tidur siang ya. Lihat mereka masih bermain-main. Tapi sebentar lagi mereka bobo siang. Oke, aku mau pamit dulu sama si Ea. 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 Ya, Livi. Udah waktunya bobo siang ya, Ea? Livi. Tapi mereka belum bersih-bersih, Ea. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Livi. Nanti sebentar lagi mereka bersih-bersih. Oh, begitu, Ea. Ya udah. Hari ini kita nggak keluar ya, Ea. Livi. Soalnya aku takut hujan di jalan, lihat. Mainnya gelap. Iya, Ea. Ya udah, jagain mereka ya. Tentu, Livi. Oke, dadah, Ea. Dadah, Livi. Dadah, teman-teman di rumah. Besok ketemu lagi ya. Tentu, Ea. Oke. Oke teman-teman, Ea udah menjaga di depan rumah. Aku mau pamit dulu sama si Mariana, suruh jagain area-areanya. Mana ya? Itu dia. Mereka masih masih bermain, tapi kata Ea gak apa-apa. Oke, Ana. Hei Mariana, jagain area-areamu ya. Eh halo V, bukan aja. Aku akan, iya, aku akan menjaga dengan baik. Oke, Ana. Oke. Selamat bobo siang ya, Mirica. Mirinding, Mirias. Oke, teman-teman. Karena mereka udah mau bobo siang, jadi udah dulu ya. Besok ketemu lagi. Dan semoga besok harinya cerah. Jadi kita bisa jalan-jalan. Oke? Dadah!